terus mobil gratis. Hai Mas Mail, apa kabar? Baik. Kabar. Jadi ini mobilnya ya Mas ya? Yes, ini dia BMW i3S. i3S yang ini ya, oke. Ini Mas Ismail, dia akan nemenin gue keliling Jakarta naik mobil listrik sekalian sambil jelasin dikit-dikit ya Mas ya. Yes. Oke, jadi kita akan pakai mobilnya dari kawasan Bundaran HI sampai sekitaran Sudirman. Yes. Ini langsung bisa kau cobain ya Mas. Yuk, ini kuncinya. Oke, ini kuncinya. Ya. Sip, ini mobil listrik pertama gue nih nyobain. Mana Mas nyalainnya? Ini udah immobilizer, jadi cukup ditaruh aja. Oh, oke, canggih ya. Yes. Ini ada sensornya. Ada. Terus nyalainnya gimana dong? Injek pedal remnya dan langsung start. Langsung start. Yes. Ini sudah nyala. Ih, canggih. Tanpa suara. Oh, iya. Tanpa emisi. Mantap, mantap. Terus yes. Langsung kita jalan ya. Pakai seat belt, jangan lupa. Iya, betul. Seat belt. Ini langsung bisa jalan ya. Ya, ke depan. Oke. Pemberhentian pertama, lokasi charging mobil listrik. Ternyata di Jakarta, ada beberapa tempat yang bisa dipakai buat ngecas nih. Cara pakainya, tinggal pakai KTP elektronik. Oke, punya aku bisa nih Mas? Bisa, coba. Sip, coba ya. Nih KTP-nya, ya. Ditempel? Tempel langsung. Iya, langsung menyala. Wow. Tinggal pilih, mau yang mana. Kita yang CCS ya? Ya, betul. CCS. Udah, langsung di coba. Oke. Okay. Ini kira-kira berapa lama nih Mas, waktu prosesnya kalau pakai fast charging? Kalau fast charging hanya 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Itu ya. Dari 0 ke 0 ke 100. Oke, okay. Tadi kan kita nggak dari 0 banget ya, masih ya. Ada sisa, berarti nggak nyampe 1,5 jam. Betul. Ini biru berarti dalam kondisi dia sudah mulai berjalan. Okay. Dan di situ juga sudah ada konsumsi energi berapa yang dialirkan ke dalam BMW i3S. Oke. Okay. Di sini ada impuls baterainya nyala. Itu dan tanda dia lagi charging ya. Lagi charging dan ada waktu di atasnya. Itu 14.27. Sekarang 13.34 berarti kurang lebih 1 jam lagi full. Dan ketika full ada angkanya di situ 228 itu adalah angka yang bisa kita raih ketika dia full. Oke, berarti sisa kilometer setelah full tuh 228. 228. Oke. Lanjut jalan-jalan lagi. Keren ya, mobil listrik bebas ganjil genap loh. Dan kalau dibandingin sama mobil ber-BBM, hitungannya lebih hemat. Misalnya nih, bensin 7 liter yang didapetin dengan harga Rp70.000 bisa buat 70 km. Dengan harga bayar listrik yang sama, mobil listrik bisa menempuh jarak 276 km. Oh iya, berhubung mobilnya nggak pakai mesin, nggak ada deh tuh servis berkala buat oli, radiator, dan teman-temannya. Yang perlu dijaga cuma ban sama wiper. Nah, siapa yang nyangka? Mobil listrik juga bisa buat ngebut nih. Ada orang, aku takut. Hati-hati. Oke, tadi itu dari 0 sampai berapa kilometer per jam, Mas? 0 ke 100-nya dia 6,9 detik. 0 ke 100, 6,9 detik. Iya, dan salah satu karakteristik mobil listrik itu dia instan tenaganya. Karena menggunakan single gear. Dan hal tersebut yang bikin kita bisa ngerasain torsi maksimal 270 Nm dari 0 RPM. By the way, selain di beberapa lokasi fast charging, mobil listrik juga punya portable charger loh. Oh, bagasi di depan Mas. Yes, bagasinya di depan. Ternyata di depan sini, oke. Okay. Coba kita buka. Wah, nah,
Tau gitu tadi aku nyimpan tas di sini ya? Iya, bagasinya ada di belakang sama ada di depan. Karena kendaraan listrik tidak menggunakan engine yang biasanya ditaruh di depan. Dan di sini udah ada travel chargernya. Dia menggunakan colokan normal. Coba angkat kali ya. Yuk. Oh, ini buat portable chargernya. Portable chargernya dia menggunakan colokan normal dan AC. Oke, jadi ini buat dicolokin ke belakang. Ya. Ini ke kayak tembok. Biasa ya sebenarnya ya. Iya, colokan ini ke tembok. Biasa ya. Yes. Oke, jadi kalau pergi kemana-mana bisa pakai ini. Bisa bawa ini. Oke. Dan di sini udah ada indikatornya juga jika dia sudah terkoneksi, jika dia sudah tersambung dengan mobil, temperaturnya, dan kalau ada masalah semua ada indikatornya. Jadi gitu. Kalau bepergian pun nggak perlu khawatir ya, perlu. Karena bisa bawa ini kemana-mana untuk charge di mana-mana juga. Betul sekali. Oke, aku jadi makin tertarik nih pengen beli mobil listrik. Kalau batu kan dapat diskon nggak nih mas? Bisa diatur. Bisa diatur, wih bisa diatur katanya. Yes, gimana? Kalau kalian mau juga nggak beralih ke mobil listrik?